Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara mudah screenshot layar di laptop atau di PC. Nah, seperti di layar ini adalah logo Windows 10. Tentunya kalau ini tidak bisa di copy, jadi caranya cukup mudah sekali. Ini caranya sama, apakah Windows 7 ataupun juga Windows 10. Nah, nanti tinggal ditekan kombinasi ini tombol Fn, kemudian nanti cari tombol print screen, ya. Nah, seperti ini di menu insert di sini. Ini ada tulisan PRT screen. Biasanya rata-rata di laptop ataupun juga di tombol keyboard itu ada tulisan print screen, ya, PRTSC. Ini adalah print screen. Nah, tinggal kita tekan bersamaan, ya. Kemudian saya coba Fn print screen. Oke, Fn print screen. Jadi Fn tadi jangan dilepas, baru tekan print screen juga di sini. Bisa tekan 1-2 kali, bisa tekan. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya di Microsoft Word. Nah, di sini diklik di dalamnya, kemudian boleh tekan Ctrl Fast, ya, ini Ctrl F atau juga paste Ctrl V. Nah, ini otomatis akan muncul hasil yang di copy ataupun print screen, ya. Tadi juga bisa tekan klik kanan paste juga bisa juga. Nah, otomatis akan muncul. Selanjutnya kalau sudah muncul gambar yang di print screen tadi, tinggal kita edit. Jadi diklik di sini pada gambar, nanti pastikan di pojok di sini muncul ada tanda bulat kecil di sini di kotaknya. Untuk mengeditnya tinggal klik format di sini. Klik format, kemudian pilih crop. Nah, ini crop untuk memotong ataupun juga memangkas bagian yang ingin dipotong dan bagian yang ingin diambil. Nah, di sini kan ada tanda panah. Setelah ditekan tadi menu crop di sini, tinggal digeser, tahan, tarik. Nah, katakanlah hanya mengambil icon atau desktop yang ada di sini. Nah, otomatis sudah jadi. Nah, demikian juga yang logo menu ini, menu Windows ini. Umpama ini saya hapus dulu. Ingin menghapus, hanya ingin mengcopy yang ini juga bisa. Caranya sama, ya. Tekan Fn, baru tekan print screen. Ini maaf lindung karena saya gunakan satu jari. Nah, kemudian kita lihat lagi hasilnya, paste. Nah, maka akan muncul hasil kopian sama dengan tampilan di Office di sini. Oke, demikian teman-teman tutorial cara mudah screenshot layar di laptop atau PC Windows 10 ataupun juga Windows 7. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.